sini. Kita ada di Bajo Pulo, salah satu desa yang berada di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mayoritas penduduk desa ini berasal dari suku Bajo dan Bugis. Bajo Pulo menawarkan keindahan pantai, tempat snorkeling, dan menyelam yang fantastik. Nampak dari atas pantai-pantai yang biru, garis pantai yang menakjubkan. Bajo Pulo memiliki terumbu karang yang menarik dan kehidupan laut yang beragam. Kita juga bisa menyaksikan aktivitas harian berbasis laut penduduk Bajo Pulo. Kita juga bisa melihat teknik memancing tradisional dan aktivitas lainnya. Penduduk Bajo Pulo menjalani cara hidup yang unik, menggabungkan hidup di darat dan di perahu. Keindahan Bajo Pulo banyak menarik wisatawan. Suku Bajo atau suku Sama adalah suku bangsa yang tanahnya berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut juga Gipsi Laut. Suku Bajo menggunakan bahasa Sama Bajau. Suku Bajo sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang didiami suku Bajo antara lain Kalimantan Utara, di Nunukan, Tanah Tidung, Tarakan, dan Bulung. Di Kalimantan Timur, di Berau, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Kalimantan Selatan ada di Kabupaten Kota Baru, disebut juga orang Bajo Rampa Kapis. Kalau di Sulawesi Selatan ada di Selayar.